Pelancongan masjid merupakan salah satu cabang aktiviti pelancongan untuk mengenali sejarah, fungsi, aktiviti atau perjalanan institusi masjid tersebut. Namun, hanya masjid yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Pelancongan sahaja yang boleh dilawati oleh para pelancong dengan bantuan sukarelawan pemandu pelancong. Ikuti laporan disediakan wartawan JAKIM Amin Fauzi. Sukarelawan pemandu pelancong bertanggungjawab berkongsi dan menerangkan maklumat berkenaan sejarah masjid, seni bina dan reka bentuk peradaban Islam, kaedah bersolat mahupun berwuduk bersesuaian dengan cara hidup Muslim. Menurut penyelaras pemandu pelancong Masjid Putra, Raja Aman Shah, Raja Kamaruzaman, sukarelawan pemandu pelancong ini juga berperanan menyebarkan dakwah di samping menjawab persoalan diutarakan pelancong bagi mengelakkan kekeliruan berkaitan Islam, terutamanya Islamophobia. Bila-bila boleh masuk, dan memang kami galakkan mereka untuk tengok solat, solat jemaah dan sebagainya. Dan kalau waktu petang dia masuk, boleh tengok lampu-lampu, keindahan masjid tu dari segi bannernya. Secara tak langsung, kesempatan yang diberi itu kami ambil lah untuk sampaikan Islam. Sebab memandangkan Islamophobia ni memang ada kepada mereka, very skeptical lah. Tapi bila kita dah sampaikan kepada mereka, nombor satu ialah adab akhlak tu sendirilah, kan? Mereka tak baca Quran, mereka tak tahu hadis, mereka baca kita. So kalau kita mempamerkan satu akhlak yang baik, berbahasa yang baik, kesopanan dan kesejahteraan tu, di situlah mereka rasa teruja dan amat mesra. So bila dia dah mesra dengan kita tu, kita senang untuk bercerita berkenaan agama khasnya lah. Menurutnya lagi, ramai dalam kalangan pelancong tidak menyangka masjid mampu menjadi pusat sehenti bagi umat Islam kerana pelbagai kemudahan ada disediakan di masjid. Para pelancong juga akan dibawa melawat ke semua kawasan masjid seperti ruang solat, tempat mengambil wuduk, perpustakaan, muzium dan juga auditorium sambil diberi penerangan beserta dakwah. It's very beautiful, and like it's like the first time I went to this kind of place. It's not only the beautiful the place, but also the ritual, how they pray, because we haven't known like how they pray and why they need to pray five times a day. Yeah, so after he explained all the things for me, I think wow, that's I know why they do like this. 日本では仏教がほとんどでイスラム教初めてでいろいろ東南アジア行ったんですけど初めてモスクに来ました。なのでちょっと今回興味持ったんでお祈りとかお祈りの仕方とか教えてもらったんで勉強したいと思います。antara kekangan adalah apabila tidak semua pelancong mampu berbahasa Inggeris, justeru pemandu pelancong perlu mempelajari lebih daripada satu bahasa bagi memudahkan komunikasi. Membawa pelancong dari pelbagai negara untuk mengenali dan memahami budaya Islam di Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah atas kekangan komunikasi. Oleh sebab itu, para pemandu pelancong perlu menguasai pelbagai bahasa agar informasi yang disampaikan dapat difahami oleh pelancong dengan mudah. Duta Islam yang dilihat kecil tugasnya ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu memperkenalkan keindahan fungsi masjid kepada pengunjung yang berlainan agama, bangsa dan negara. Abdul Fauzi, Laporan JAKIM.